Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulin. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ashrah sudurana bi faydi al-iman bika jamil tawfiq 'alayk wa ahina bi ma'rifati wa amirna li shahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Hei ibu bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah rahimakumullah barakallahu fikum jami'a, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Misbahul Munir yang merupakan ringkasan pilihan dari tafsir Ibnu Katsir yang berusaha dipilih untuk dalil yang makbulah yang diterima semuanya insyaallah. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan kisah yaitu sumur Zamzam, kisah pembangunan Ka'bah di zamannya Ibrahim alaihissalam beserta putranya dengan judul Bina'ul Ka'bah wa Du'a'u bi Qabuli Dzalikal Amal, yaitu bagaimana Ibrahim alaihissalam beserta putranya membangun Ka'bah dan bagaimana mereka berdua berdoa agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi dalil untuk menjelaskan tema ini, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengutip sebuah hadis yang sangat panjang Sahih Al-Bukhari nomor 3113 3113, supaya gampang Pak. Kalau kemarin 2 hari yang lalu 212, kalau ini 3113. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya, saya cuma nyebutkan saja ya. Nah, kalau di era-era kira-kira awal abad 20 ya, sebelum Indonesia merdeka lah gitu Pak ya. Kalau di Indonesia itu dalil itu biasanya penyebutannya cukup dari kitab hadisnya, misalnya Sahih Al-Bukhari, gitu. Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, kemudian disebutkan Tirmidzi mengatakan itu Hasan Sahih, Hasan Gharib Sahih, Hasan Gharib, biasanya gitu saja. Baru ada tren kira-kira mulai tahun 80-an ke sini biasanya ditambahi sesuatu yang dulu belum ada. Itu misalnya dan telah disahihkan pula oleh Imam Al-Albani. Nah ini sebenarnya ya termasuk perkara baru ya. Yang masyhur memang di zaman sekarang ya Al-Albani, tapi kita perlu tahu sebenarnya bukan cuma beliau yang ya selevel beliau, itu sebenarnya ada namanya Syekh Al-Arnaud, itu juga sebenarnya sekaliber dengan Al-Albani, tapi kayaknya yang dikenal adalah Al-Albani. Itu ya ulama abad 20, maksudnya ya sebelumnya ya enggak pernah disebutkan telah disahkan oleh siapa.
Para ulama kaum muslimin percaya dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Ya, mereka percaya Imam Ahmad dan seterusnya. Nah, ini makanya yang enggak disebutkan di sini. Wa qad rawa Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya udah gitu saja. Artinya ini dalilnya sahih. Ada yang masih ingat kemarin apa yang kita kisahkan itu? Awalu matahadan nisa'ul min toko minggi bani ummi Ismail. Jadi perempuan yang pertama kali menggunakan ikat pinggang itu adalah ibundanya Ismail, yaitu siapa namanya? Siti. Mana Siti ini? Siti Hajar. Yaitu, jadi kalau masuk Pulau Jawa namanya berganti menjadi Siti Hajar, ya. Siti Hajar. Kemudian Ibrahim juga punya istri yang lainnya namanya Siti Saroh. Mana? Boleh tambahan Siti. Ya. Siti itu artinya apa? Tanah. Ya. Nah, kenapa Hajar ini menggunakan ikat pinggang? Karena nitu afia asaroha ala saroh. Karena ingin menutupi, maksudnya ingin menyembunyikan jejaknya dari ibunda Saroh. Sumaja biha Ibrahimu wa bibniha Ismail. Nah, ceritanya apa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalam itu menemui Hajar dan Ismail yang waktu itu masih bayi, wahia turdiuhu, yaitu masih menyusu. Oleh Ibrahim alaihissalam, istrinya yaitu Hajar dan putranya yang masih bayi, masih menyusui itu, kalau pakai hitungan syariat, berarti pastilah usia bayinya belum genap berapa tahun? 2 tahun. Karena sempurnanya susuan adalah 2 tahun. Makanya ibu-ibu muda gitu ya, kalau memungkinkan itu ya, pengantin baru misalnya, ada pengantin baru di sini? Ada. Dua semuanya pengantin baru kita nih, Pak. Ada yang baru 10 tahun, yang baru 30 tahun. Semua kita pengantin baru. Ini nanti saya sampai rumah kasih tahu istrinya, ternyata kita pengantin baru. Jadi saya baru 30 tahun, ya. Pengantin baru 30 tahun. Nah, jadi berarti usianya 2 tahun. Ya, 2 tahun itu disempurnakan susuannya, hamil 9 bulan 10 hari. Ditambahi 2 tahun sempurna susuannya, berarti 2 tahun 9 bulan 10 hari. Tet, selesai 2 tahun baru buat lagi yang kedua. Ditambahin 9 bulan langsung jadi misalnya 9 bulan 10 hari. Berarti jaraknya berapa? 3,5 tahun. Itu idealnya jarak anak pertama ke kedua, dua ketiga itulah 3,5 tahun, maksudnya usianya. Siapa yang tahan, Mbak? Siapa yang tahan? Biasanya setahun langsung hamil lagi yang gitu. Kan gitu ya. Brudal, brudul kan gitu biasanya. Ya. Diseneni karo Bu Bidan ketika periksa. Nah, jangan lupa 2 anak cukup, siap. Ya, 2 anak cukup, siap laksanakan. Dalam hatinya koyak sekolah. Cukup itu kan nilainya C. Nah, kalau pengen bagus ya B nilainya, berarti 3. Kalau anaknya 2 cukup, kalau 3
Kalau empat amat baik kan begitu. Jadi apa namanya diselipkan begitu jawabannya. Nah, gitu ibu sekalian ya. Kira-kira bisa nggak Pak kira-kira punya anak yang jaraknya 3,5 tahun? Mudah-mudahan bisa kan ya. Kenyataannya nggak bisa ya, 3,5 tahun. Biasanya 2 tahun sudah lahir anak yang berikutnya. Ya, contohnya siapa? Ya anak saya sendiri, Pak. Saya sendiri ya 1 tahun lebih dikit ya sudah. Ya, anak saya yang ketiga itu lahir tahun 99. Anak keempat tahun 2000. Ini karena tidak gampang. Akhirnya dampaknya apa? Penyusuannya tidak sempurna. Itu. Makanya belum kadung ini ceritanya orang yang sudah kadung nih jangan bisa lewat. Maksudnya yang belum ini, yang belum sempurna itu kita sebut sempurna dalam mendidik anak supaya menyusui 2 tahun lengkap. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyidhimar rodo'ah. Nah begitu dalilnya. Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anaknya dalam rentang waktu 2 tahun sempurna. Ya, 9 bulan 10 hari hamilnya. Kemudian tambah lagi 9 bulan 10 hari hamil yang kedua, totalnya 2 tahun 18 bulan. Ketiga tahun 6 bulan 20 hari. Itu langsungan, Pak. Itu dihitung. Wis pirang dino, Bu? Kurang sedino rong taune. Ya udah tambah sehari dulu. Besok sudah bikin lagi langsung. Ya, ya. Hari ke 2 tahun lebih 1 hari langsung hamil lagi. Nah, gitu. Itu kira-kira apa namanya? Jaraknya 2 atau 3,5 tahun. Nah, idealnya begitu jaraknya anak itu begitu. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa. Tapi tujuannya bukan untuk menjarakkan kalian untuk ikut kabin supaya naik sedikit, bukan, maksudnya adalah untuk supaya sempurna mendapat asupan terbaik bayi kita dari sang ibu yang namanya air susu ibu. Nah, kemudian oleh Ibrahim alaihissalam ya diajak ke Mekah ya sama Hajar dan Ismail sampai di situ kemudian di hatta wadu'aha indal bait, yaitu di apa ditempatkan di dekat dengan Ka'bah. Ingda dawhatin fawqa zamzama fi a'la masjid. Tempatnya menempatkan istri dan anaknya itu di kemudian diketahui ternyata itu tepat di atasnya sumur zam-zam. Tapi waktu itu kan belum tahu, belum tahu. Nah, di ada di tempat seperti itu. Fi ana masjidni wali semangkatna yaumidin ahadun. Pada waktu itu tidak ada satupun penduduk yang lain kecuali hanya Hajar dan Ismail. Tidak ada penduduk waktu itu. Nah, termasuk walaisa biha ma'un, enggak ada air. Enggak ada air, bayangkan enggak ada air. Di bawahnya ada zam-zam tapi enggak ada yang tahu. Di permukaan enggak ada air. Nah, di tempat itulah Hajar dan Ismail itu ditempatkan. Ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam meninggalkan 2 bejana, 2 tempat. Ya. Yang satunya berisi air, satunya berisi kurma. Itu yang berikut. Nah, setelah ditempatkan di situ, ya, di lembah tanpa penghuni, tandus tanpa air, tanpa tanaman, Ibrahim kemudian meninggalkan anak istrinya. Ditinggal pergi ya, menjauh, menjauh, menjauh. Karena ditinggal
oleh Hajar dikejar. Ummu Ismail mengikutinya. Ya, kemudian ditanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" "Wahai Ibrahim, kemana kamu mau pergi? Kenapa kamu tinggalkan kami di sini di tempat yang alladzi laisa fihi anisun wala syai'un, yang tidak ada orang, tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu pun." Ya. Maka kemudian itu terus ditanya berkali-kali oleh Hajar. Ya, tetapi Ibrahim tidak bergeming, dia tetap berjalan menjauhi anak dan istrinya itu. Maka akhirnya Hajar bertanya yang berbeda. "Allahu amaraka bihadza?" Apakah kamu begini ini diperintah oleh Allah? Jawabannya Ibrahim, "Iya." Maka Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau emang demikian, maka Allah tidak akan menyanyiakan, meninggalkan kami di sini. Setelah itu kemudian kembali untuk menemui atau mendekat kepada putranya Ismail. Ini luar biasa. Keluarga yang tingkat tawakalnya sudah mentok, sudah sundul langit. Bayangkan bagaimana Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya di lembah yang tandus tanpa penghuni, tanpa air, tanpa tumbuhan, gersang, hanya dibekali air satu tempayan satu tempat dan kurma satu tempat. Ya, hitungan hari pasti sudah habis. Ya. Sementara ditinggal begitu saja oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Tapi imannya, tawakalnya luar biasa membuat Hajar itu hanya butuh satu saja. Hanya butuh satu informasi. Apakah ini perintah Allah? Apakah engkau pergi itu perintah Allah? Apa engkau pergi meninggalkan kami itu perintah Allah? Apakah engkau tinggalkan kami di situ perintah Allah? Apakah tidak? Naam, iya perintah Allah. Kalau emang demikian, ya sudah, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Akhirnya ditemuilah putranya. Sementara Ibrahim alaihissalam terus pergi menjauh, tidak pernah menoleh ke belakang sama sekali. Ya. Sampai akhirnya ketika di tempatnya agak tinggi, ya. Kemudian dia perkirakan sudah tidak ada orang, tidak ada lagi istrinya dari itu, sudah jauh, baru dia kemudian kembali membalikkan badannya ke tempat melihat titik di mana anak istrinya ditinggal. Nah, itu karena Ibrahim itu enggak tega, kalau melihat ke belakang enggak tega melihat anak istrinya itu. Ya, maka dia enggak pernah melihatnya. Dia berani menengok kembali ke tempat anak istrinya karena apa? Sudah jauh, sudah enggak diketahui sama anak istrinya. Mungkin juga Ibrahim itu menangis mungkin, tapi enggak ingin dilihat sama istrinya. Karena harus meninggalkan anak istrinya, entah sampai kapan bisa kembali ke sana. Ya. Maka kemudian setelah menghadap dari kejauhan, dia angkat tangannya, dia berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati." Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah tinggalkan anak keturunanku, "biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram," di sebuah lembah yang tanpa tanaman di Baitullah al-Haram, yaitu di Mekah. Itu doanya. Terus gitu, "Rabbana liyuqimus shalah." Ya Allah, supaya mereka ini mau menegakkan sholat. Ini sholat itu urusan dari dulu, maksudnya. Sholat itu bukan urusan sekarang saja, urusan dari dulu ada sholat. Jadi Nabi Ibrahim ada sholat. Dalilnya apa? Ayat yang ke 36, 37 surah Ibrahim.
ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Dan ya Allah, jadikanlah manusia itu hatinya condong ke tempat di mana an istri saya tinggalkan. Itu doanya begitu. Warzuqhum minas samarat, dan ya Allah berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Ibrahim alaihissalam dari kejauhan untuk anak istrinya saat anak istrinya tidak mengetahuinya. Maka inilah doa yang mustajab. Salah satu doa yang mustajab adalah doa yang dilantunkan untuk orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, itu doanya mustajab. Bahasa fikihnya ad-du'a bidhohril ghaib, yaitu berdoa dalam keadaan yang didoakan tidak tahu. Itu doa yang mustajab. Dan ini betul-betul dikabulkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya dari apa? Supaya sholat. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di Masjidil Haram itu hampir enggak ada putusnya orang sholat. Tawaf, sholat, baca Quran, doa, istighfar, tobat dan sebagainya. Kemudian apa dari satunya? Supaya manusia semuanya condong untuk datang ke sana. Dikabulkan juga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kalau ditanya pengen enggak umroh sama haji. Ya. Siapanya apa? Ya mesti pengen. Enggak pengen enggak normal. Kemudian warzuqhum minas samarat, dan berikan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu doa Ibrahim alaihissalam itu. Doa yang pertama masih mending. Kenapa? Berharap supaya anak keturunannya menegakkan sholat. Yaitu siapa maksudnya minimal adalah anak istrinya. Nah kalau yang kedua ini gimana? Doanya ini. Semoga manusia semuanya condong datang ke situ. Lepada orang itu enggak ada. Tidak berpenghuni. Enggak ada penghuninya, tapi doanya supaya banyak orang datang ke situ. Ini kan doa yang luar biasa. Yang ketiga apalagi, minta supaya berlimpah ruah buah-buahan. Lembaga tanaman pun tidak hidup. Itulah doanya Ibrahim alaihissalam. Makanya doa itu jangan tanggung-tanggung. Waalaikumsalam. Jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk berdoa itu, ya. Karena doanya Ibrahim itu kayak doanya orang yang mengkhayal, kayak sampai tingkatannya hampir mustahil, ya. Itu pelajarannya begitu. Jangan kita apa namanya tanggung-tanggung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jalat ummu Ismail turdi'u Ismail, akhirnya setelah menemui putranya itu Ismail alaihissalam, akhirnya disusuilah Ismail alaihissalam, dikasih minum dengan air yang merupakan air yang diberi oleh suaminya, sampai akhirnya habis. Karena habis akhirnya atisat wa atisa benuha, akhirnya kehausan. Yang kehausan siapa? Ya Hajarnya Ismail. Ya, karena kehausan baca alat tangguru ilahiyya talawwa awkwane talabbatu, akhirnya Ismail itu gerok-gerok, ya. Gerok-gerok kenapa bu gerok-gerok? Teriak-teriak nangis karena kehausan, ya. Atau sampai di dalam berbatas sebulan sampai berguling-guling meronta-ronta karena masih kurang banyak minumnya, tapi air susunya sudah tidak keluar lagi, sudah habis kehausan. Maka kemudian
Hajar tidak tega melihat keadaan putranya seperti itu, ya akhirnya dia berpikir apa yang bisa saya lakukan. Ya, dia akan mencoba untuk meminta tolong, barangkali ada orang yang bisa kasih air, ya, atau makanan. Caranya apa? Yang muncul dalam pikirannya adalah saya akan naik ke tempat yang lebih tinggi, cari tempat yang lebih tinggi. Ya, karena kalau dari bawah nggak tahu ada apa. Karena yang paling bawah itu paling nggak enak, nggak bisa melihat kemana-mana. Ya, cari yang lebih tinggi, yang dekat apa? Bukit Shofa. Makanya dia menuju ke Bukit Shofa, menanjak ke tempat yang lebih tinggi. Sampai ke Bukit Shofa, dia tebarkan pandangannya. Termasuk tentunya adalah Ismail juga dilihat. Itu ditinggal, putranya ditinggal. Dilihat, nggak ada orang sama sekali. Sejauh mata memandang, setelah dia naik di Bukit Shofa itu, nggak ada orang sama sekali. Ya. Akhirnya falam taro ahadan, akhirnya fahabatat minas shofa. Hanya dia turun dari shofa, tapi bukan kembali kepada Ismail, tetapi dia kemudian turun, kemudian dia berusaha mencari tempat. Ya, ketika sampai di lembah, kondisi jalannya lebih bagus, akhirnya dia kencangkan jalannya. Makanya kita di antara sunnahnya sa'i antara Shofa dan Marwa, nanti kalau sekarang ada kode berwarna apa? Hijau, ya. Itu supaya lebih kencang jalannya, ngikuti bagaimana dulu Ibunda Hajar itu seperti itu. Nah, terus itu naik lagi, nyari tempat yang lebih tinggi, yaitu Bukit Marwah. Kemudian dia balikkan pandangannya sejauh mata memandang, dia nggak ada manusia juga, nggak ada orang sama sekali. Ya, itulah keadaannya. Itu diulang sampai 7 kali. Harapannya ada orang, ketemu manusia lah, entah satu entah dua, tapi tidak pernah bisa menemukannya walaupun sudah diulang sampai dengan 7 kali. Falam taro ahadan, ya, sampai 7 kali. Ibnu Abbas mengatakan Nabi bersabda, falidzalika sa'anna subainahuma, karena itulah syariat dari sa'i itu seperti itu, yaitu antara Shofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kalau benar hitungannya 7 kali, pastilah terakhirnya di Bukit Marwah. Jangan sampai kita bergaya-gaya pede. Saya 7 kali kok terakhirnya kok ke Shofa. Ya mesti salah ngitungnya, enggak usah ngengkel. Saya yakin 7 kali, tapi kok terakhirnya kok kembali ke Shofa. Ya berarti mesti salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya mesti tempat yang tidak sama dengan ketika berangkatnya. Ada yang begitu kan? Saya sudah 7 kali, tapi kok terakhirnya malah ke Bukit Shofa. Berarti mesti biru. Falamma asrafat al-marwah samiat sautan faqalat shah. Tatkala kemudian pada yang ketujuh itu sampai di puncaknya Bukit Marwah itu, tiba-tiba Hajar itu mendengar suara. Suara enggak jelas suaranya apa. Karena enggak jelas, dia ngomong sama dirinya sendiri, shah. Diam kamu. Maksudnya diam kamu itu ngomongnya kepada diri sendiri supaya bisa mendengar kok ada suara. Karena apa? Sepi, enggak ada siapa-siapa. Orang enggak ada. Ya tandus, enggak ada tanaman, berarti apa? Lapang. Enggak ada penghalang sama sekali. Karena tanaman tidak ada, bangunan tidak ada. Jadi adanya hanya lembah. Ka'bah waktu itu cuman gundukannya lebih tinggi, jadi di bawahnya manusia tingginya. Jadi melihat kemana-mana sejauh mata memandang. Tadi tujuannya ke Bukit Shofa itu supaya lebih tinggi. Siapa tahu ada tempat yang nggak terjangkau oleh matanya ketika di tempat yang rendah. Siapa tahu ada manusia, gitu maksudnya, untuk minta tolong. Nah, kemudian dia dengarkan baik-baik, ya.
Tapi akhirnya enggak dengar apa-apa. Akhirnya dia ngomong begini, "Qad asma'ta in kana indaka huwas." Ya. Syarahnya mengatakan, ya, sungguh engkau telah memperdengarkan suara. Barangkali kamu punya sesuatu untuk memberikan pertolongan. Itu ungkapannya Hajar begitu. Tidak lama dari dia mengatakan begitu, tiba-tiba fahiya faidahiya bil malak ingda mau diizam sama. Tiba-tiba muncul, yaitu malaikat. Ya, malaikat yang dia itu posisinya ada di tempat yang kemudian menjadi zam-zam sekarang ini. Ya, fa bahasa bi akibihi. Kemudian dalam riwayat disebutkan dia yaitu malaikat itu menghentakkan yang bawah apa namanya? Yang depan kan apa itu? Tungkaknya itu. Maka kemudian dalam riwayatnya adalah sayapnya yang dipakai untuk kayak dukir gitu. Yang nanti ternyata di bawah itulah kemudian hatta dhahara al-ma'u sampai akhirnya nampak airnya. Faja'alat tahuduhu wa taqulu bi yadiha hakata. Maka kemudian saking senangnya, saking gembiranya, Hajar langsung mengambil dari percikan air dari apa yang setelah dilubangi oleh Ibrahim itu ditampung pakai menggunakan airnya, apa tangannya. Kemudian dia langsung ambil tempat yang tadi apa namanya peninggalan Ibrahim itu untuk diisi, ya, dengan air zam-zam itu. Nah, seterusnya begitu. Nah, wawanya furu ba'dama tagrif. Dan itu terus mengalir, ya, terus mengalir, terus muncul airnya maksudnya, menjadi sumber. Mani Ibnu Abbas mengatakan, bersabda Nabi SAW, yarhamullahu umma Ismaila law tarakat zamzama aw qala law lam tagrif min alma lakanat zamzamu ainan mu'ina. Nabi bersabda, semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Seandainya dia tinggalkan zam-zam itu, tidak diambil, enggak diciduk dengan kedua tangannya untuk diambil, untuk ditempatkan pada tempat yang dia punya, niscaya berubahlah zam-zam itu tidak menjadi sumber air, tapi menjadi sungai. Seandainya oleh Ummu Ismail tidak diambil dengan cara seperti itu. Itu sudah qadarullah seperti itu. Fasyaribat wardu'at waladaha faqala al-malak. Maka kemudian dengan seperti itu dia kemudian langsung refleks memberikan minum kepada bayinya yaitu Ismail. Minum sepuasnya dari situ. Maka kemudian setelah itu malaikat berkata kepada Hajar, "La takhafi ad-dhai'ah." Jangan khawatir. Kamu jangan khawatir wahai Hajar, kamu tidak akan ditinggalkan, disia-siakan. Fa innaha huna baitan lillah yabnihi hadzal gulam wa abuhu. Karena di sini, di tempat ini akan di sini ada rumah miliknya Allah Subhanahu wa taala yang akan dibangun oleh anakmu ini beserta ayahnya. Itulah kabar malaikat kepada Hajar dan putranya. Ya. Tidak usah khawatir. Artinya apa? Itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia di situ nanti ditakdirkan untuk membangun Ka'bah. Wa innallaha la yudayyi'u ahla. Dan sungguh Allah tidak akan menyanyiakan keluarganya. Bahkan baitu murtafi'an min al-ardi karrabiyah. Waktu itu posisi Ka'bah itu tinggal gundukan lebih tinggi daripada tanah yang kanan kiri ini. Ya. Karomia tak tihi suyul kata khudu an yamini wa shimali. Kalau misalnya datang air yang cukup keras, maka itu akan tergerus terus tempat yang lebih tinggi yang tinggal sisa-sisa fondasi dari Ka'bah itu sendiri. Fakana kadzalika hatta marat bihim rukfatun min
jurhum au ahlu baitin min jurhum muqbilina min tariqin kadza. Tidak lama dari itu disebutkan kisahnya itu lewat sekelompok orang dari jurhum, disebut lewatnya dari arah kadza. Nah, ini baru kemudian ternyata ada orang, sekelompok orang. Maksudnya dia bukan asli penduduk, sebenarnya itu enggak ada, memang kosong. Itu adanya dari apa, tempat yang lain yang jauh, ya, melewati daerah dekat dengan tempatnya Hajar dan Ismail. Dari kejauhan mereka istirahat, tanazzalu fi asfali Makkah, di bawahnya kota Makkah dia istirahat. Ketika istirahat itulah fara'u ta'iran, dia melihat ada burung aifan, burung terbang kemudian muter-muter di atas, bukan di atas rombongan tapi agak jauh dari kejauhan. Itu kok ada burung muter-muter? Rumusnya orang Arab udah tahu, di padang pasir kok ada burung muter-muter itu berarti pasti ada air. Begitu rumusnya, begitu ya. Maka kemudian langsung diutus satu dua orang yang larinya cepat untuk langsung mengikuti di mana arahnya burung yang muter-muter itu. Nyampe ketemulah dengan tempat yang betul-betul ada, langsung lapor balik. Akhirnya rombongan itu semuanya mendekat ke sumber air, ketemulah dengan Ummu Ismail, dengan Hajar yang waktu itu ada di sampingnya Zam-Zam. Maka rombongan itu minta izin untuk supaya singgah atau tinggal di dekat dengan air itu. Ya, maksudnya mungkin ya dalam perjalanan ingin istirahat di situ. Maka oleh Ummu Ismail dijawab, boleh, silakan kalau mau istirahat di sini. Walakin la haqqa lakum fil ma'i indana. Tetapi perlu saya ingatkan dari sekarang bahwa kalian tidak punya hak atas air ini. Maksudnya air itu bukan milik kalian. Mungkin ngambil saja boleh, tapi kalau jangan sampai diminta oleh mereka. Akhirnya mereka juga menanyakan, maaf, iya enggak apa-apa, kami hanya ingin singgah di sini. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, fa'al fadhanika Umma Ismail wa hiya tuhibbul unas. Akhirnya terkabullah keinginan dari Hajar dan Ismail untuk bisa ada manusia yang lainnya, ya. Dan dia sekeluarga menjadi keluarga yang sangat disukai, dicintai oleh orang-orang yang datang itu. Akhirnya semakin banyak yang datang dari penduduk jurhum tadi itu, kasih tahu keluarganya, oh di sana ada sumber air baru. Nah, akhirnya mulai banyak yang datang, menjadilah itu terus semakin banyak, dan akhirnya Ismail semakin tumbuh besar menjadi pemuda. Nah, ketika itulah pemuda Ismail itu dikelilingi oleh penduduk jurhum tadi itu yang datang menyusul itu. Ta'allamal arabiyah minhum. Ismail belajar bahasa Arab dari orang-orang yang datang tadi, penduduk jurhum tadi itu. Artinya banyak masanya kita memang harus ingat bahwa Hajar dan Ismail itu posisinya adalah pendatang di situ, pendatang yang pertama khusus untuk di Mekah. Adapun jurhum yang datang itu bukan penduduk asli di Mekah, mereka datang juga ke Mekah itu sebagai pendatang generasi yang kedua setelah Hajar dan Ismail. Nah, yang ngerti bahasa Arab siapa? Itu adalah penduduk jurhum itu. Adapun Hajar dan Ismail, mereka tidak mengerti bahasa Arab, maka mereka belajar bahasa Arab kepada penduduk jurhum itu sendiri. Baik. Mana tadi? Ternyata habis juga waktunya, belum selesai juga.
Insyaallah. Nah, ketika tumbuh, semakin tumbuh menjadi pemuda itu, menjadilah Ismail sebagai pemuda yang sangat mengagumkan, ya, di kalangan mereka yang ada di sekitarnya itu. Nah, ketika sampai usia matang, akhirnya Ismail menikah. Menikah seorang perempuan dari kalangan penduduk Jurhum tadi itu. Ya, karena cuma dua, ibunya dan dia sendiri. Ada orang siapa? Ya, pendatang yang datang yang kedua tadi itu, menikah. Setelah menikah itu, maka ibunda Hajar meninggal. Matat Ummu Ismail. Jadi meninggalnya ibunda Hajar itu setelah Ismail sempat melihat Ismail itu menikah. Ya. Nah, ketika kondisi Hajar sudah meninggal, Ismail sudah menikah, itulah Ibrahim datang kembali ke Mekah. Nah, jadi datang untuk ya untuk menjenguk keluarganya sendiri. Ketika datang, Ismail tidak ada. Ketika datang ke tempat itu, Ismail enggak ada. Yang ada adalah istrinya. Maka kemudian bertanya Ibrahim kepada istrinya Ismail, di mana kemana Ismail? Dijawab, kharaja yabtaghi lana, ya, sedang pergi untuk mencari sesuap nasi, ya, untuk bekerja. Ya. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail tentang bagaimana kehidupan mereka, gambaran kehidupan mereka selama ini bagaimana. Maka istrinya menjawab begini, fa idza jaa zaujuki, mana tadi, nahnu bisyarrin nahnu fi dhikin wa syiddah, ya, kami dalam kondisi yang buruk, ya, kondisi kami sangat susah, berat, menderita, ya. Maka kemudian mendengar penuturan seperti itu, Ibrahim mengatakan begini, fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam, nanti kalau suamimu datang, pertama sampaikan salamku kepadanya, ya, dan katakan kepadanya yughayyir atababihi, supaya mengubah pintu rumahnya, supaya mengubah pintu rumahnya. Nah, akhirnya datanglah Ismail. Dalam keadaan enggak ketemu dengan Ibrahim. Tetapi namanya anak sama orang tuanya, ayahnya itu ya terasa ka'annahu anas syai'an. Jadi Ismail itu terasa kayaknya barusan ada yang datang. Maka kemudian Ismail tanya kepada istrinya, hal ja'akum min ahadin, apakah ada orang yang datang kepadamu? Maka dijawab oleh istrinya, iya, telah datang kepada kami orang yang sudah sangat tua dengan gambaran begini, begini, begini. Kemudian dia bertanya, ya, tentang kamu. Maka aku sampaikan kepadanya. Mereka dia tanya kepadaku tentang bagaimana penghidupan kita ini. Maka kemudian saya sampaikan kepadanya bahwa kehidupan kita begitu sulitnya saat ini. Kemudian Ismail bertanya, ada wasiat apa, ya, kepada kita? Mungkin ada wasiat apa? Maka kemudian iya, orang itu berwasiat. Apa wasiatnya? Amaroni an akro alaika salam. Pertama, supaya kirim salam kepadamu. Yang kedua apa? Ghayyir atababika, itu ubah palang pintu rumahmu. Maka kemudian Ismail mengatakan, berarti itu adalah ayahku. Dzaka abi. Ya. Dan berarti aku diperintah untuk menceraikan kamu. Maka pulanglah kamu kepada keluargamu. Maka kemudian Ismail menceraikan istrinya. Ya, setelah itu dia menikah dengan
perempuan yang lain. Mengapa kok disuruh cerai? Kenapa? Kenal jawabannya itu. Ditanya bagaimana keadaan kehidupan, penghidupan bagaimana, isinya mengeluh keburukan-keburukan seperti itu. Ini bukan istri yang baik, ceraikan saja. Itu episode yang belum selesai dari kisah ini. Kisahnya sangat panjang, jadi terpaksa juga kita hentikan, belum selesai, kita lanjutkan pada pertanyaan akan datang. Waktu sudah habis, jadi tanya jawabnya ditunda nanti pekan depan saja insya Allah ya. Baik, saya kira demikian ibu sekalian yang bisa sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaroh majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa barakatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.